Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Sabtu ya? Miss Yuni, saya ini malah seneng live ya? Iya, karena saya tidak mengizinkan para sindikat itu memakai Facebook saya. Barusan bangun aja. Urung wedaan aku aslinya ini mau. Ya, rasa macak. Mak gur mari keramas, tok. Terus, langsung online. Iya, kabari semuanya. Hari ini masih pakai bando yang sama. Gue tak golek bando liyo. Oke, terima kasih buat teman-teman di luar sana yang sudah hadir. Saya lebih suka live sekarang, ya benar, karena setelah Facebook saya dicoba dihack, coba diuratare dedel-dedel, makanya saya sekarang lebih suka live di YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih sekali yang sudah hadir, Mbak Suntak, Mbak Susi, Mbak Nur, Mbak Taurus yang barusan hadir, Mbak Mariati Padilla, terima kasih. Yang dari Cianjur ya, wah, terima kasih sekali yang sudah hadir. Putri Wati, jadi kalian ini dari Indonesia semuanya ya. Jadi Putri Aulia juga, terima kasih. Mbak Nur, pagi, Mbak Nur Surakarta, pagi. Lai Ciko hadir, Mbak Cindy, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Saya tuh nggak tahu harus ngomong apa. Yang dari Wampo, Mbak Nur Gading, Mbak Indah dalam hijrah, Saikung hadir, terima kasih. Mbak Dewi, terima kasih juga. Mbak Jenten, morning, Cie, love you. Love you too, buat teman-teman. Mbak Ayu Ramadhani, terima kasih sekali. Mbak Ani, terima kasih yang sudah lihat. Mbak Suli, Sulikah, Mak ngapain mau join, Mbak? Ada apa, pengen join, telepon aja, nggak apa-apa. Sekarang saya sudah nganggur. Kasar orang ngomong, saya sudah bangun. Dan buat teman-teman, Mbak Yayu, Mbak Lail, Laila Siuce, Mbak Rus Cece, Farida aja, terima kasih yang sudah hadir. Muhammad Kumalasari, oh tak pikir Muhammad Nilasari. Jinten Aron, Singapura hadir, wah dari Singapura. Cendol Cenil, Cosan juga. Nita Tukawan, terima kasih. Mbak Ria Azmi, Mbak Wiwi, terima kasih juga yang sudah datang. Oke, ini ada telepon masuk, saya minta maaf ya sebentar ya. Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Gini Mbak Yuni, aku kepikiran terus. Gini Bu, kan dulu aku pernah kehilangan. Sebentar. Sama tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Okay. Dulu aku pernah kehilangan dompet Mbak Yun, mm-hmm. di MTR gitu kan, tahun 2003. Mm-hmm. Terus aku nggak lapor polisi, cuma sama majikanku, ya udah kamu telepon aja banknya, nanti suruh blokir gitu kan. Terus udah diblokir, udah aku telepon bank Indonesia itu, bank apa aku lupa juga, BNI apa bank apa itu lupa. Terus KTP suruh dibuat di Wanjai. Terus gitu kan, aku kira nggak ada masalah gitu. Terus akhir-akhir ini kok ada money laundry itu, aku kepikiran terus. Soal dulu aku nggak pernah lapor polisi gitu. Gimana Mbak Yu? Oke, pertama itu bank apa sayang? Bank Hong Kong atau Bank Indonesia? Bank Indonesia. Oke, untuk sementara Bank Indonesia kita masih tidak begitu terdengar dengan money laundry ya. Yang diparani polisi itu kan Hong Kong sini, karena kalian bersangkutan dengan Hong Kong. Kalau yang Indonesia saya masih belum ada informasi, jadi jangan terlalu khawatir. Ini kekhawatiran yang berlebihan. Iya Mbak Yun, tiap malam nggak bisa tidur aku Mbak Yun mikirin itu. Karena kan tiap hari kan nontonnya Mbak Yun itu yang ngomong money laundry itu. Aku kepikiran terus, aduh gimana ya kalau nanti ada masalah gitu. Soalnya dulu aku nggak lapor polisi gitu. Kuwi jenenge mikirmu kebanteran. Yang iya. Bukan punyamu ya ora usah dipikir, bukan porsimu. Bener enggak? Oh gitu. Iya, makasih loh Mbak Yun. Udah vlog enggak tuh? Oke. Jadi kalau ya, kehilangan sesuatu memang harus diantisipasi untuk dilaporkan secepatnya. Kenapa? Kan kita tidak tahu siapa yang bagus, siapa yang tidak bagus. Karena itu saya selalu mengimbau untuk berhati-hati, jangan memberikan informasi pada siapapun. Karena kita tidak tahu yang mana teman, yang mana kawan. Suami istri aja bisa cerai, apalagi cuma teman yang kenal-kenal kayak kenal sama anjing aja. Anjing kenalan kan ambung-ambungan terus nyalih toh, bener nggak?
Tapi lebih dulu anjing kok, Mbak Yun. Kenapa? Anjing kalau di apa itu dipelihara baik, dengan baik kan dia juga baik juga. Kalau teman dibaikin malah. Betul. Jadi artinya adalah sekarang binatang lebih baik daripada manusia, karena manusianya otaknya, pikirannya penuh dengan ketamakan, tapi yang nggak tamak nggak juga. Itu semua kan terisi karena ketamakan, karena ingin memiliki yang bukan miliknya, ingin menguasai, itu termasuk pelakor, codot, corong, kan ya seperti itu. Jadi kalau nggak ada rasa itu nggak sih. Betul. Karena rasa itulah yang membuat kita. Terima kasih banyak, Mbak Yun. Sama-sama. Sama-sama, matur nuwun nggih. Sehat-sehat ya, Mbak Yun. Terima kasih doanya. Begitu juga dengan kalian, semoga sehat semuanya. Semoga doa baik balik ke aku juga, kita semua. Betul. Terima kasih banyak, Mbak Yun, ya ini mau ngurusin nenek. Yes. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ini adalah kekhawatiran yang berlebihan ya. Akhir-akhir ini kalian lihat konten itu nggak ngeh banget gitu loh. Nggak paham banget itu isi kontennya buat apa dan bagaimana. Lah yang paling ngenes itu kalau kalian lihat konten cuman separuh. Waduh, ini punya aku ini. Waduh, ini piye penangannya ini apa. Jadi kalian sudah ketakutan dulu. Sebenarnya kan nggak ada masalah di situ. Jadi kalian sudah ambiar duluan. Makanya didengarkan, diresapi. Kita itu kalau lihat judul itu suka pusing nggak? Nggak dibaca dulu. Ini tradisi kita ya. Nggak dibaca dulu, nggak didengerin. Kadang-kadang langsung komen. Loh, iya pas sing bongong-bongong kayak diedit-edit terus marano sama kalian diinformasikan di luar sana, jadi ya wis ngeluh. Karena itu saya selalu bilang bahwa kalau kalian dikasih makanan mateng itu harusnya curiga loh. Ada apa itu? Ada racunnya kah? Ada apanya gitu. Kita harus menaruh kecurigaan pada orang yang tiba-tiba memberikan kita sesuatu yang instan, sesuatu yang gampang, sesuatu yang penak. Ini harusnya kalian curiga ya. Tapi kita enggak, kita malah mikirnya karena saya orang baik maka saya akan mendapatkan uang. Karena saya orang baik saya akan mendapatkan jodoh yang kaya. Karena saya orang baik maka tiba-tiba ada bule kirim uang. Itu berprasangka baik boleh, tapi masalah ini ngelundek dirimu sendiri, Mbak, karena itu fata morgana, itu halusinasi, halu zaman itu. Ada orang yang menjanjikan sesuatu yang enak ditaruh di meja kita tinggal makan, itu harusnya curiga, kita harus punya rasa curiga. Lu ada apa ini? Setelah ini apa yang mereka inginkan dari saya? Tiba-tiba di meja ada stik sapi. Sudah disuruh duduk, tinggal makan. Harusnya curiga dong. Kenapa kok bisa? Orang lain aja untuk duduk di tempat ini harus banting tulang, banting kayu, banting tulang, banting kayu, banting apapun. Banting piring. Kok saya tiba-tiba di posisi ini? Kok ada tawaran bisnis tiba-tiba di sini? Harusnya kalian curiga dong. Oke, tiba-tiba bisa ke Hong Kong hanya dengan bayar 75 juta 46 juta. Ora usah ngopo-ngopo. Marah-marah wis diproses budal jebret. Tapi kita enggak ada rasa curiga ya, lek sesuatu yang instan tuh kalian malah enggak curiga. Jadi kalian itu tiba-tiba menggapai yang indah-indah gitu loh. Enggak mungkin di umur 21 tahun itu sukses tuh enggak mungkin. Kalau enggak bapaknya kaya, ya sindikat. Karena memang kan semua butuh proses, Mbak. Sampai hari ini saya bisa bermain YouTube, lincah ngomong sama kalian. Saya bisa ngoceh-ngoceh seperti hari ini. Itu nggak instan kemarin. Saya kerja di agent baru, terus saya berani di layar kaca. Ini enggak ya. Saya itu bisa dibilang 20 tahun ya saya untuk seperti hari ini. Mau model-model garangan, model-model codot itu sudah dari dulu. Garangan dan codot itu cuman makan jambu, air. Lah ya, kalau kalian merasa jadi jambu air, maka mereka sudah mengincar kalian. Tapi like kalian bukan jambu air, mereka nggak akan ngincer kamu. Dan aku selalu dengar itu,
dengan uang kalian, dengan uang 500 juta maka akan jadi CEO. Diasmu. Enak ele ngomong. Ya enggak lah, mana ada CEO tiba-tiba hanya karena menanam uang. Menanam uang 500 terus mana jadi platinum, jadi apa mbok jenenge iku mau ndek bisnis. Ya enggak lah sayang, semua itu butuh proses. Enggak mungkin dalam waktu jangka 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kamu itu tiba-tiba jadi CEO sebuah perusahaan. Perusahaan abal-abal, perusahaanmu, perusahaan mbahmu. Perusahaan yang dimana maringono dicekal polisi. Ayo, berapa banyak anak muda yang selama ini flexing, nunjukin mobil-mobilnya, di mana, berakhir di mana? Berapa lama mereka bermain di dunia yang penuh halusinasi itu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun didek-dek sama polisi. Karena memang gak wajar. Lah kalian itu lebih terpesona sesuatu yang mewah, yang megah, gak diselidiki. Oh iki koncoku banget Korea iki Facebook-e iki video ne. Ngono ya wis budal kabeh sakene. Saya bukan ingin mempromosikan diri saya sendiri ya. Satu hal, saya dulu berangkat orang Korea, itu dari mulut ke mulut, Mbak. Aku tuh enggak pernah promosi walaupun zaman dulu Facebook saya kalau enggak salah yang Dewa Yunia itu 2009 ya. Kalau saya memang ada niat modus itu udah dari dulu. Sampai hari ini pun saya enggak akan bisa bertahan. Jadi kalau hari ini saya bisa membongkar kasus-kasus si sombong-bongok karena ya memang 20 tahun yang lalu saya Dek Mako itu wis dolanan codot ke coro ya mau. Jadi yang ngomong ada yang ngomong bilang Miss Juni ki wong anyaran lambene turah ya. Anyaran memang. Tapi aku ki ya wis dolanan ngene-ngene wis suwi. Karena itu kalau kalian dikasih yang indah-indah, jangan mudah terpesona. Rawang wedok wayu semlohe, wayu wong lanang matane kecer-kecer san. Duwike dikirimno kabeh. Begitu juga dengan wong wedok ro sing lanang wes klambian seragam kaya putih-putih, ireng-ireng, ijo-ijo, kuning-kuning ngono kuwi wis. Wis ala semaput-semaput. Lah wong sing tonggo ngapusi, apa meneh sing coro? Jadi saya harus mengingatkan berkali-kali. Saya mengingatkan berkali-kali, tapi saya tidak akan pernah lelah. Dan saya tidak akan pernah ngomong bahwa saya, sudahlah Mbak, aku capek gak mengingatin kamu. Tidak. Karena saya mendapatkan bayarannya. Bayarannya apa, Miss? Bayaran dari Tuhan. Nyatanya anak-anak saya yang 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, itu masih ternyata masih ingat saya gitu loh. Berarti kan, saya sudah menancap di hati mereka. Jadi sekarang saya perjuangan saya tidak akan pernah berhenti. Kecuali Tuhan sudah panggil saya, Yun kamu pulang gitu, saya pasti pulang. Tapi kalau masih manusia yang mengancam dan saya masih di rel yang benar, saya akan tetap maju. Ya kecuali saya sudah di rel yang nggak benar, terus di mana yang sudah tidak dipercaya ya saya langsung mundur secara teratur karena manusia itu letaknya salah dan dosa ya. Terus habis itu saya nggak bisa ngomong tentang apa betapa hebatnya saya, wong saya ini bukan siapa-siapa. Jadi saya selalu bilang, saya selalu belajar dari kalian semua, dari SMS kalian, WhatsApp kalian, walaupun tidak semuanya saya baca, inbox kalian, komen kalian itu sebagai apa ya? Nasihat bagi saya. Ada yang menjunjung saya tinggi, ada yang menjatuhkan saya, dan ada yang orang yang apa ini menyebarkan video saya yang jelek-jelek, ada yang menyebarkan video saya yang bagus-bagus. Jadi saya appreciate. Sebentar, ada telepon masuk. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Miss Yuni.